Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Kawan-kawan sekalian, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, dan mungkin secara umum kawan-kawan semua sudah mengetahui bagaimana hasil persidangan pada siang atau sore hari ini, kawan-kawan sekalian, bahwa Mahkamah Konstitusi nyata sebagaimana yang sudah kita katakan berkali-kali, bahwa sekarang sudah menjadi antek dari kekuasaan pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo dan juga DPR. Mahkamah Konstitusi telah menjilat ulahnya sendiri, kawan-kawan sekalian. Seluruh gugatan kita dinyatakan tidak beralasan hukum, maka secara terang benderang Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah sah dan berlaku, kawan-kawan sekalian. Atas hal itu, kita sudah menegaskan apa yang menjadi sikap kita, bahwa kita sejak awal telah menduga dan mengetahui, terutama sejak Hakim Aswanto diberhentikan atau dimaka oleh DPR RI, kawan-kawan sekalian. Karena pada gugatan formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, keputusannya adalah ada 5 hakim yang menyatakan cacat formil dan 4 hakim yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda yang merugikan rakyat dan kaum buruh. Sekarang berbalik, kawan-kawan sekalian. 5 adalah menyatakan pro terhadap pemerintah dan DPR. 4 hakim yang diwakili oleh Bapak Saldi Isa, Bapak Wahidudin Adam, Bapak Suartoyo, dan Ibu Enis Nurbaningsih menyatakan dissenting opinion yang berpihak kepada kita teguh pendiriannya pada putusan nomor 11 tahun 2020, kawan-kawan sekalian. Untuk itu, kawan-kawan Aliansi Aksi Sejuta Buruh telah menyatakan sikap bahwa kita menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Kita tidak percaya lagi kepada yudikatif, kepada Mahkamah Konstitusi, kepada rezim Jokowi dan juga DPR yang sudah menjadi setali tiga uang menghamba kepada kepentingan oligarki, kawan-kawan sekalian. Menjadi kaki tangan kekuatan kapitalis monopoli internasional, menjadi kaki tangan para tuan tanah yang nyata-nyata mengangkangi konstitusi, kawan-kawan sekalian. Kita mengetahui bahwa Omnibus Law telah banyak memakan korban. Salah satunya adalah proyek strategis nasional yang landasannya Omnibus Law telah banyak memakan korban, seperti penggusuran atau pengusiran rakyat rentan, kawan-kawan sekalian. Atas hal itu, Aliansi Aksi Sejuta Buruh sekarang adalah satu, menuntut kita untuk diselenggarakannya referendum. Referendum untuk apa, kawan-kawan sekalian? Kita minta untuk diselenggarakan referendum melibatkan seluruh rakyat Indonesia untuk dipilih apakah perlu ada Omnibus Law atau tidak, kawan-kawan sekalian. Apakah Omnibus Law Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi atau tidak, kawan-kawan sekalian? Sekali lagi, kita menuntut diselenggarakannya referendum yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Referendum. Referendum. Referendum.
Yang kedua, kawan-kawan sekalian, tadi dan juga pasti sudah banyak dikatakan, kita tidak bisa berharap kepada Mahkamah Konstitusi, kepada Presiden dan DPR. Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja hanya bisa dicabut ketika kekuatan buruh, gerakan buruh betul-betul turun ke jalan untuk menduduki gedung DPR dan juga Istana Negara, melumpuhkan pabrik-pabrik, menguasai Jakarta, kawan-kawan sekalian. Maka Presidium ASB telah menyatakan sikap bahwa kita akan melakukan aksi besar-besaran untuk menduduki gedung DPR RI dan menguasai DKI Jakarta agar Undang-Undang Cipta Kerja segera dicabut. Dan kalau juga tidak dicabut, maka jangan salahkan rakyat untuk minta Presiden Republik Indonesia yang kita cabut mandatnya, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan telah diputuskan, maka untuk itu persiapkan diri kawan-kawan, kabarkan kepada seluruh buruh, karena tidak akan mungkin Omnibus Law bisa dicabut hanya dengan aksi seperti ini, hanya dengan aksi menyetel musik dangdut, hanya dengan joget-joget, tidak akan mungkin. Tapi harus jutaan kaum buruh turun menduduki gedung DPR, turun menduduki istana, turun melumpuhkan seluruh DKI Jakarta, kawan-kawan sekalian. Untuk itu, saya mewakili kawan-kawan, pertama-tama mengajak kawan-kawan untuk terus memperhebat konsolidasi, mempersiapkan diri, dan juga kawan-kawan harus diingat, jangan ribut dengan sesama kaum buruh. Perbedaan politik boleh, perbedaan pendapat boleh, tapi jangan, karena itulah yang diinginkan oleh rejim, kawan-kawan sekalian. Kita harus teguh pada tuntutan kita, pada tujuan kita mencabut Omnibus Law, bahkan untuk membeli JP bagaimana bacatnya rejim Jokowi, kawan-kawan sekalian. Itu yang perlu diingat, kawan-kawan sekalian. Untuk itu, aliansi aksi serta buruh tadi sudah diputuskan, karena di sini juga percuma, kawan-kawan sekalian. Untuk itu kita akan bergeser sampai ke depan Sarinah untuk melanjutkan aksi kita, untuk menyusun rencana kita lebih lanjut, untuk mendengarkan orasi-orasi politik yang penting dari para pimpinan serikat buruh kita, dari para pimpinan gerakan kita, kawan-kawan sekalian. Setuju? Setuju? Siap satu komando? Siap satu komando? GSBI mana? SPLM? SBSI 92, FPK, TPMI, mana lagi? SPR mana SPR? SPRI, Parekraf, mana lagi? Ada yang belum disebut? Aspek Indonesia. Oke, kawan-kawan sekalian, mohon maaf kalau yang belum disebutkan. Tapi dari 30 federasi serikat pekerja, serikat buruh dan konfederasi yang berada di bawah aliansi aksi serta buruh, kita untuk bergeser yang akan dipimpin oleh korlap kita, oleh jenderal lapangan kita, kawan-kawan sekalian. Itu saja dari saya. Jaga persatuan, jaga kekompakan. Hidup buruh! Hidup buruh! Aliansi aksi sejuta buruh! Aliansi aksi sejuta buruh! Las buruh Indonesia! Las buruh Indonesia! Jokowi Maruf Amin! Jokowi Maruf Amin! Terima kasih kawan-kawan, demikian yang saya sampaikan. Sepanjang kita bergeser, kita teriakan referendum, referendum.